Oke guys, kali ini kita mau coba perbaiki alat cukur ini guys. Mereknya Kemei guys. Ini dia mesin hidup tapi nggak bisa motong ini guys. Coba kita coba guys ya. Kita on. Tuh. Motongnya nggak gerak guys. Coba kita buka guys. Hidupkan guys. Kelihatannya ini ada yang patah ini guys. Ada yang patah kelihatannya ini guys. Perbaiki guys, ini yang patah di sini guys. Di sini untuk menggerakkan yang ini guys, dalam ini guys. Jadi guys, kita coba akali menggunakan ini guys, kawat stainless. Kita pasang di sini guys. Thank you.
hasilnya nih guys ya. Setelah itu kita lapis lagi ya guys dengan selang guys. Ini selang bekas semprotan weda ini guys. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.